Okey, selain itu PAS juga tampak tidak puas hati dengan dakwaan yang dilakukan oleh Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mangsor yang mendakwa bahawa ada kalangan jentera PAS pada PRU ke-13 lepas mengambil pil kuda. Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Tengku Adnan sebelum ini dipetik sebagai berkata bahawa pemuda UMNO ada yang kurang bersemangat, lembik dan juga longlai, tapi pemuda PAS ini mereka mampu bekerja berterusan tanpa tidur selama 2-3 hari dan apabila diselidik mereka ini didapati mengambil pil kuda. PAS Wilayah Persekutuan menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan menggesa supaya perkara ini disiasat di bawah Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang baru saja diluluskan 2 minggu lepas dan juga berkata mereka tidak akan teragak-agak untuk membuat laporan polis berkenaan dengan dakwaan berkenaan. Saya sudah berbincang dengan penasihat undang-undang PAS Wilayah. Kita mungkin akan membuat report polis supaya beliau menjadi orang yang pertama didakwa di bawah Akta Anti Berita Tidak Benar.